Pengurus Cabang NU Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadakah atau disingkat Lazisnu Kabupaten Ketapang merupakan lembaga amil zakat infak dan sadakah yang bernaung langsung di bawah wewenang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang sebagai perwakilan cabang dari Pengurus Pusat NU Ker Lazisnu. Lazisnu bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Mari salurkan zakat, infak dan sedekah Anda bersama keluarga di Lazisnu Ketapang. Lazisnu siap menyalurkan kepada mereka yang layak dan berhak menerimanya. Datanglah ke Sekretariat NU Ketapang, Jalan R. Suprapto Ketapang, atau ditransfer di nomor rekening Lazisnu 3477010416745535. BRI Rekening NU Ker Lazisnu Kabupaten Ketapang. Kontak petugas telepon dan WhatsApp 0812-5734656. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama PCNU Ketapang Lazisnu ingin mengajak kepada para kaum muhdin, kaum muslim muslimat untuk dapat bersama-sama menyalurkan infak sedekahnya. Dari zakat mal juga disalurkan ke Lazisnu Care PCNU Ketapang. Kami siap untuk menyalurkan infak sedekah Bapak Ibu sekalian demi kemaslahatan umat. Para kaum muslimin dan muslimat di bulan yang penuh barokah ini, mari kita gemarkan berinfak, bersedekah dan juga bisa melalui lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang. Jadi untuk kita bersedekah, untuk berinfak, berzakat dan sebagainya, insya Allah amanah dan terpercaya disalurkan kepada para mustajab. Menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya warga Nahdin untuk dapat menyalurkan zakat fitrah, infak dan sedekahnya ke lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, yaitu Lazisnu. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan menjadikan ladang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada masyarakat seluruh Kabupaten Ketapang, terutamanya para kaum Nahdlatul Ulama, untuk membesarkan lembaga Lazisnu dengan melakukan zakat melalui Lazisnu. Kami mengajak kepada semua para warga Nahdin untuk menyalurkan infak sedekahnya melalui Lazisnu yang bertempat atau yang beralamat di Sekretariat Gedung NU Kabupaten Ketapang.